Spesial event perdana BBL di layar kaca telah membuat semua orang berbahagia pada hari ini. Pasalnya bayi yang ditunggu-tunggu dari pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora muncul juga di layar kaca Indonesia malam ini. Untaian nada yang telah dilantunkan oleh bundanya Lesti Kejora telah membuat semua air mata yang sedang menyaksikannya dibuat jatuh seketika. Berbagai euforia telah tumpah ruah hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Inilah momen sakral yang spesial yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja. Penantian yang telah membuat kegelisahan dari semua penggemar ini akhirnya terjawab sudah oleh sebuah program acara yang telah ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar hari ini. Gegap gempitanya acara ini semakin terasa ketika momen di detik-detik dari wajah BBL tampil di layar kaca. Begitu fenomenalnya BBL sehingga telah menjadi incaran bagi seluruh rakyat Konoha atau yang biasa akrab disapa penggemar Leslar Lover yang ada di seluruh dunia tepat pada hari ini. Acara ini adalah acara terbesar yang pernah ditayangkan di televisi. Kenapa tidak? Dalam sepanjang perjalanan karir dari artis yang ada di Indonesia, sangat jarang sekali ada acara seperti ini diadakan. Lihat saja dari bahasa iklannya yang ditayangkan kemarin. Narasinya telah dikarang oleh seorang editor kelas kakap, sehingga telah menarik perhatian banyak masyarakat pada hari ini. Jangan lewatkan momen bahagia Rizky Billar dan Lesti Kejora atas kelahiran BBL. Bagaimana kehebohan mereka saat menjadi orang tua untuk pertama kalinya? Penasaran dengan wajah BBL? Mirip siapakah BBL? Dan apa nama lengkap BBL? Tunggu penampilan perdana Leslar dan BBL di layar TV sekaligus launching single spesial dari Lesti untuk BBL. Saksikan Welcome BBL Sabtu 8 Januari 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Iklan inilah yang telah mengudara di tanah air semenjak satu minggu yang lalu. Dengan bahasa hipno marketing mengatakan bahwasanya ini adalah acara program yang paling spesial di antara program-program yang lainnya yang pernah mereka tayangkan. Subhanallah. Dalam detik-detik kehadiran dari BBL di layar kaca pun nampak padatnya jalur penonton yang sedang merapat di satu stasiun televisi pada hari ini. Bahkan sempat juga terjadi down server di jalur yang satu ini. Hal ini telah membuktikan saluran acara Welcome BBL ini sedang diserbu oleh jutaan para penonton yang ada di mana saja. Hal ini telah membuktikan saluran acara Welcome BBL ini sedang diserbu oleh jutaan para penonton yang ada di mana saja. Dan ini akan dapat dipastikan menjadi acara yang paling trending untuk beberapa hari ke depan. Lagi-lagi BBL telah membuat keberkahan bagi semua orang, bukan saja kepada orang tuanya. Namun kehadiran BBL hari ini juga berimbas kepada stasiun televisi yang telah menayangkan acaranya. Mereka juga telah mendapatkan keberkahan dengan kehadiran BBL di televisi mereka. Bocoran yang telah didapatkan secara langsung dari rekan media yang sedang berada di Studio 1 pada hari ini mengatakan bahwasanya posisi rating dari program acara Welcome BBL bertengger di posisi 7.1 pada detik ini. Dengan demikian sudah dapat dipastikan telah menjadi sebuah program acara yang paling spektakuler di antara acara yang lainnya yang sudah terkenal juga sampai hari ini yang hanya memiliki poin rating sebesar 7.0. Sampai pada hari ini. Acara Welcome BBL ini memang berhasil menyedot perhatian dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di tanah air. Apalagi dalam scene ketika sebuah pengakuan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang telah berhasil membuat semua air mata jatuh tak tertahankan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Lesti Kejora ketika melahirkan BBL dalam keadaan operasi sesar sampai BBL lahir ke dunia ini membuat semua lautan perasaan dari para penonton dibuat gundah gulana seketika, banjir air mata dan sungguh mengharukan.
Bukan saja para penonton telah terharu dibuatnya, bahkan sampai-sampai tim dan kru dari stasiun televisi pun juga ikut meneteskan air mata bahagia yang diakui dari sebagian tim tersebut sangat jarang membuat acara yang sangat dramatis nyata seperti pada hari ini. Hal tersebut diakui mereka selama ini kebanyakan acara tayang di stasiun televisi mereka adalah hanya hasil rekaan semata atau yang telah dinaskah terlebih dahulu. Namun sangat berbeda dengan program acara BBL ini, semua adalah murni tayangan nyata atau kisah nyata dari perjalanan cinta dan kasih Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kehadiran dari BBL di panggung spektakuler kali ini telah membuat semua rasa penasaran dari semua orang terjawab sudah. Begitu gemesnya BBL telah menjadi sebuah tagar trending yang viral pada hari ini. Beragam komentar pun juga ikut membanjiri laman media sosial tepatnya pada hari ini. Di antaranya sebagai berikut. Ya Allah, aku sungguh tak bisa menahan rasa sesak di dadaku ini ketika melihat BBL untuk pertama kalinya. Entah apa yang sedang aku rasakan saat ini. Sepertinya BBL ini memang bayi yang barokah, memberi kesejukan bagi semua orang. Semoga saja kelak nanti ketika BBL dewasa, dirinya akan menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Amin. Tulis @eetputra882. Tak terasa air mata ibu jatuh melihat BBL. Ibu merasa BBL adalah cucu ibu sendiri. Walaupun hanya bisa melihat dari TV saja, namun ibu berdoa kepada anak Lesti dan keluarganya, semoga selalu dilindungi oleh Gusti Allah dan sehat selalu. Salam sayang dari Ibu Banjarmasin. Tulis @bundamawar665. Seluruh dunia telah melihat BBL. Wajahnya adem dan nampaknya indah. Aku tak menyangka bisa mengidolakan kalian sampai hari ini. Walaupun banyak cacian dan hinaan, kalian tetap sabar. Jangan pernah berhenti memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Tulis @kikimardani001. BBL telah hadir saat ini di hati kita. Sekarang, esok, dan untuk seterusnya akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang mencintainya. Itulah harapan dari semua warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.